ada cara baru lagi loh guys. Selain aku buat video kemarin yaitu tentang stitch video, kali ini duet video juga ada yang baru dengan fitur yang ada di TikTok loh guys. Jadi kalau dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Coba kalian suka yang mana? Tonton video ini sampai habis ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari sejagat raya ini, dan kembali lagi tentunya hanya di channel Ucu Official di sini guys. Video kali ini aku akan membahas tentang fitur yang baru yang muncul di bagian bar-bar tentang di banner-banner gitu loh guys. Jadi di bawah banner itu ada fitur ini yaitu duet dan stitch. Karena kemarin di video yang kemarin itu aku udah bahas tentang stitch video. Nah, kali ini aku akan membahas tentang duet video. Nah, sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk membuat video ini? Tentunya teman-teman, aku sudah membuat video sebelumnya tentang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat konten video yang ada di TikTok. Dan kali ini aku mau fokus dulu bagaimana caranya untuk duet. Nah, duet video ini teman-teman harus sesuai dengan konten yang ada atau yang diduetkan di sebelahnya gitu ya guys. Karena nanti akan muncul di bar menjadi dua ya guys. Jadi ada bar yang sudah ada, jadi yang diduetkan, dan bar yang sebelahnya adalah duet video tentang mungkin itu komentar, mungkin itu tentang produk yang sama tapi kalian mempresentasikan dengan cara yang berbeda, itu bisa banget diduetkan guys. Nah, aku akan membuat bagaimana caranya untuk tutorial membuat video dengan cara duet video kali ini, dan kalian bisa tonton video setelah ini ya guys. Tapi sebelumnya aku mau nunjukkan dulu bagaimana sih dan apa sih manfaatnya untuk membuat video dengan cara duet video kali ini. Tonton videonya ya guys. Nah, manfaat dari duet video ini menurut aku, yang pertama bisa meningkatkan engagement daripada akun kita, yaitu akun TikTok kita ya guys. Dimana kalau misalnya kita itu duetkan video, biasanya yang diduetkan video ini biasanya adalah video-video yang sudah rame penontonnya, sudah rame viewsnya, komen dan lain sebagainya gitu. Jadi dia itu memang sudah rame dan kita akan mendapatkan impactnya juga. Apa itu impactnya? Yaitu kita mendapatkan ramenya juga. Diharapkan seperti itu ya guys. Tapi tetap teman-teman harus membuat konten yang kreatif, walaupun duet itu sebisa mungkin kalian juga harus kreatif dan juga menarik ya guys. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa banget untuk menambahkan keranjang kuning pada saat duet tersebut. Nah, ini sangat menguntungkan banget. Kalau misalnya teman-teman mau menambah cuan, bisa banget langsung tambahkan keranjang kuning sesuai dengan produk yang kalian tunjukkan pada duet video tersebut. Sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman itu duet sama celana, ya harus sesuai dengan celana yang kalian duetkan tersebut, ya harus sesuai gitu ya guys. Jadi biar kayak match gitu loh. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi akan menambah cuan juga dan impact yang banyak views juga kalau misalnya kita menggunakan duet video tersebut. Yang ketiga, manfaat itu kalau misalnya teman-teman itu menduetkan video tersebut, terus konten teman-teman itu pasti dilihat sama konten yang sebelumnya gitu ya guys. Jadi ada dua pembuat video tersebut ya guys. Kalau misalnya teman-teman itu menggunakan produknya sendiri dan orang yang mempunyai produknya tersebut, kemungkinan akan juga bisa melirik teman-teman untuk diberikan sampel gratis atau bisa juga diajak untuk kerjasama. Nah, sangat menarik ya, itu menurut aku 3 manfaat kalau misalnya teman-teman menggunakan fitur duet ini guys. Jadi manfaatkan fitur duet ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan views, engagement, dan juga komen, like, dan juga save di konten teman-teman sesuai dengan video yang kalian buat. Inilah guys tutorialnya. Pertama, buka akun teman-teman, langsung ke bagian keranjang, klik TikTok Shop, langsung ke bagian bar fitur ya guys. Di sini fiturnya duet dan juga stitch. Kali ini aku fokus ke bagian duetnya. Langsung kita pilih untuk gambar mana atau video mana yang akan kita duetkan. Contohnya aja aku ambil yang ini aja ya guys ya. Ini produknya itu ada dua celana gitu. Nah, selanjutnya kalau mau kalian pilih di bagian berikutnya juga ada banget, tinggal langsung dipilih-pilih aja. Nah, jangan lupa ya guys di bagian duet dan juga stitch. Nah, langsung aja di sini ya guys, aku sudah fix karena aku udah milih tadi, langsung aku pilih yang ini aja.
di video yang pertama ya, langsung aku klik di bagian duet. Kalau memang dia agak lama, ditunggu aja guys, karena agak loading mungkin ya. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini, lalu kita buat video di bagian sampingnya. Nah, untuk waktunya itu disesuaikan dengan video yang sudah ada di sebelumnya ya guys. Jadi maksimalkan aja dengan konten kalian dengan waktu yang sudah disediakan di video yang sebelumnya. Ini kayaknya 15 menitan lebih gitu ya guys. Itu kayak gini. Disesuaikan aja ya, kalau misalnya kalian punya celana yang sama, boleh banget review produk celana yang sama tadi. Jadi nanti bisa kalian tambahkan untuk keranjang kuningnya. Nah, selanjutnya di sini jangan lupa dikasihkan hashtag dan juga apa namanya captionnya, boleh banget langsung kalau sudah sesuai kalian bisa posting atau draft juga boleh banget. Gampang kan guys? Gimana menurut kalian? Nah, bagaimana nih tentang video tersebut? Semoga membantu, dan buat teman-teman yang belum mencoba silakan dicoba, jangan sampai ketinggalan ya guys. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman atau sharing-sharing tentang hal apapun tentang TikTok, boleh banget kalau misalnya punya, aku punya jawaban. Jadi nanti bakal aku jawab dan aku akan buatkan videonya. Tapi kalau misalnya belum aku memiliki jawaban, mungkin aku skip dulu ya guys. Jadi buat teman-teman lain nih, kira-kira sudah punya jawaban, boleh banget bantu komen teman-teman lainnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, kira-kira video selanjutnya apa lagi ya guys? Coba komentar ya. 2000 years later.